Channel. Jadi hari ini aku mau makan kepiting. Ini ada kepiting rica-rica, terus ada kerang rica-rica, cumi rica-rica, cumi asam manis, sama kerang rebus. Kuahnya nasi. Kuahnya mantep. Cumi. Bumbunya mantep sih. Asam manis dicampur sama rica-rica. Ini tuh pedas tapi ada manisnya juga. Jadi pedas manis. Best pokoknya. Kalau makan kepiting, aku suka makan yang ini loh, biar gak ribet. Gila, lihat bumbunya. Wow. Pakai kol. Nasi sama bumbu terus pakai kol. Jadi guys, ini kepitingnya agak kecil-kecil. Tuh lihat, dulu aku makan gak sekecil ini sih. Ada dagingnya. Nah, nih. Pakai sama bumbu. Gila, bumbunya paling juara sih. Memang dagingnya nggak semanis itu sih, tapi bumbunya enak banget. Gila bumbunya.
campurin ke nasi. Beuh. Terus taruh di atas kol. Sudah. Enak banget. Seafood yang aku paling suka tuh kepiting. Terus kalau dikasih bumbu kayak gini, pingsan. Agak susah sih makannya, tapi aduh, saya bisa bicara apa-apa. Bumbunya mantep. Pingsan. Nasi sama bumbu aja udah enak banget. Wow, kita kayak jimbaran. Tuh. Coba. Oh, ini ada itunya. Nah, pakai ini. Wah. Yuk, kita kasih bumbu. Cari bumbu dulu. Bingung nih. Ah. Wow. Loh. Kol sama bumbu. Sini. Kalau kepitingnya ada telur, nikmat duniawi. Tapi tidak telur di kepitingnya. Iya, tidak ada telur.
Lu ada. Isi kepitingnya kurang banyak. Pusing. Tambah nasi kali ya. Nasi. Tambah nasi. Terus nih, bumbunya diginin ke nasi. Kita petekin kepitingnya dulu. Gila. Aku rasa terakhir makan tahun lalu deh. Lama banget. Setiap kali ke Artomor aku selalu makan kepiting sama cumi. Sausnya selalu, kalau kepiting tuh selalu yang ngeca-ngeca, terus kalau cumi asam manis. Terus habis itu dicampurin. Oh. Kita pakai sendok aja biar kuahnya keangkat. Gila. Kepiting 10 ekor juga bisa ini kalau kayak gini. Tapi lebih nikmat pakai tangan. Wah, nasi terakhir. Aduh, gimana nih ambilnya? Kuahnya kita taruh di sini. Ah.
Last bite, guys. Oke, guys, segitu dulu videonya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Jangan lupa cobain. Enak banget.